Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, tentang Al-Mahdi itu bukan pilihan manusia, namun pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa dibohongi dalam diri Al-Mahdi. Tatkala Wahyu Nur Muhammad sudah masuk ke raga Al-Mahdi, beliau nanti tanpa belajar tahu-tahu hafal Al-Quran. Beliau bisa mengendalikan 4 unsur di dalam kehidupan ini, yaitu air, api, angin, dan tanah. 4 unsur elemen itu bisa dikendalikan beliau. Paham tuh? Jadi Al-Mahdi itu bukan pilihan ini, bukan pilihan itu, bukan pilihan golongan ini ataupun siapapun. Itu beliau adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa diminta dan tak bisa dihindari. Disanjung tak membuat beliau bangga. Tidak dipercaya, dihina, dicaci, kita akan merubah takdir. Itu yang anak ketahui dari ilafat yang anak terima dari Sayyidina Khidir alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahdi hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tunduk kepada siapapun, tidak terdoktrin dan tidak taat kepada golongan manapun. Perlu Anda ketahui tentang hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.